Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan mengiming-imingi atau mengumpulkan para ibu hamil, mengumpulkan ibu hamil, kemudian selanjutnya nanti di dalam setelah proses persalinan anaknya akan diserahkan kepada orang yang mengadopsi anak tersebut. Namun proses adopsinya sendiri itu dilakukan secara ilegal. Dan orang yang mengadopsi tersebut dimintai sejumlah uang 15 juta rupiah dari setiap satu anak yang diadopsi oleh si pelaku. Pelaku mengatasnamakan yayasan Ayah Sejuta Anak. Dari kegiatan penegakan hukum ini, kami juga berhasil mengamankan atau menyelamatkan 5 orang ibu hamil yang sedang menunggu kelahiran dari tempat penampungan mereka tersebut. Dan saat ini kelima orang ibu hamil tersebut sudah diserahkan ke Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bogor untuk diberikan perlindungan dan penanganan sampai dengan yang bersangkutan melahirkan anaknya. Satu orang yang sudah diadopsi secara ilegal atau dijual oleh si pelaku ke wilayah Lampung juga sudah diselamatkan untuk anaknya dan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk diberikan pemeliharaan anak yang layak bagi yang bersangkutan. Saat ini tersangka sedang dalam proses penyidikan Satreskrim Polres Bogor dan kami akan terus melakukan pengembangan terhadap dugaan jaringan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa berkembang ke jaringan-jaringan yang lainnya atau mungkin ada pidana lainnya yang menyertai dari perbuatan tersebut. Kepada tersangka dipersangkakan dengan pasal 83 junto pasal 76 huruf F Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan anak dengan ancaman pidana minimal 3 tahun penjara.